Hai sahabat zodiak Adi, berjumpa lagi di video kali ini. Hari ini saya akan bacakan prediksi zodiak teman-teman semua untuk tanggal 8 Agustus tahun 2020. Seperti biasa, sebelum saya mulai membacakan prediksi zodiak teman-teman semua, mohon teman-teman untuk support dulu channel ini dengan cara menekan like dan juga subscribe dan juga klik tombol loncengnya supaya teman-teman cepat mendapatkan update yang terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga untuk donasi gratis di channel ini ya, dengan cara klik iklan dan nonton video iklan yang tayang sampai selesai. Terima kasih. Baiklah, untuk teman-teman semua yang lahir di tanggal 28 Agustus, saya ucapkan selamat ulang tahun ya sahabat. Sepertinya di tahun ini, sebelum Anda memberikan nasihat atau jangan kepada orang lain, pastikan Anda sudah melakukan hal tersebut terlebih dahulu. Jadi jangan sampai orang lain menilai Anda sebagai sosok yang hanya pandai bicara saja atau teori saja seperti itu ya. Oleh karena itu, tetap bersemangat dan lakukan aktivitas Anda sebaik mungkin di tahun ini. Baiklah, pertama-tama saya akan mulai membacakan prediksi untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Aries. Untuk sahabat Aries, sepertinya di hari ini sahabat, karena saking banyaknya mungkin ya Anda mungkin berkomunikasi dengan orang lain ya terkait pekerjaan dan lain sebagainya, kemungkinan ya tidak ada salahnya sih ya sahabat Aries, Anda perlu waspada ya, waspada terhadap yang namanya sikap orang lain terhadap Anda seperti itu ya. Jadi jangan sampai sahabat Aries, kebaikan Anda itu dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, sahabat Aries, di hari ini jadikanlah diri Anda sendiri ya, seperti itu ya, pribadi yang tegas, yang tidak mau prinsipnya diombang-ambingkan oleh orang lain. Ingat, hanya Anda sendiri saja yang mengerti bagaimana diri Anda sendiri, seperti itu. Dan untuk prediksi keuangan Anda, sahabat Aries, sepertinya di hari ini kerja keras Anda selama ini akhirnya akan berbuah manis menjelang akhir bulan Agustus ini, seperti itu ya. Karena ada sebuah dana yang cukup ya, yang akan Anda dapatkan, seperti itu ya, yang bisa Anda akan manfaatkan di bulan September nanti. Dan untuk prediksi asmara Anda, sahabat Aries, sepertinya dari sisi asmara yang namanya perselisihan atau pertengkaran antara Anda dan pasangan itu sepertinya tidak ada untungnya dan sudah mulai mengganggu banyak orang. Jadi setidaknya ya sahabat Aries, jika memang ada selisih paham atau pertikaian kecil dengan pasangan seperti itu ya, lebih baik diselesaikan intern ya, antara Anda dan pasangan saja. Mungkin harus ada quality time berdua seperti itu ya, dimana bisa berdiskusi bersama ya, bicarakan semuanya baik-baik seperti itu. Jangan sekali-sekali mengumbar apapun ke sosial media seperti itu ya, karena kita tidak akan pernah tahu ya apa tanggapan orang-orang di sosial media tersebut, bisa saja baik atau bisa saja menggunakan itu untuk menjelek-jelekkan kita malah di belakang, seperti itu ya. Next, untuk prediksi nomor keberuntungan Anda sahabat Aries, yaitu 60, 57, 41, 89, dan 92. Next, kita lanjutkan ke zodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Taurus. Untuk sahabat Taurus, sepertinya di hari ini sahabat, aktivitas Anda sangat padat sekali di hari ini ya, aktivitas juga cukup banyak sepertinya begitu. Dan oleh karena itu juga ya, ini yang menyebabkan Anda perlu ya, perlu banyak mengkonsumsi air mineral, air putih yang segar seperti itu ya, bukan yang dingin. Jadi air putih yang segar ini bisa baik sekali untuk
meningkatkan metabolisme tubuh Anda, dan juga membantu Anda untuk bisa lebih berkonsentrasi dan melanjutkan berbagai aktivitas Anda. Oleh karena itu, sesibuk apapun Anda, sahabat Taurus, jangan pernah lupa minum air putih ya, dan juga konsumsi buah-buahan yang sehat. Dan untuk prediksi keuangan Anda, sahabat Taurus, sepertinya dari sisi keuangan akan ada pemasukan tambahan ya di akhir bulan nanti. Entah apa itu pemasukan tambahan dari bantuan pemerintah atau mungkin bantuan lainnya. Dan sepertinya itu akan membuat pemasukan Anda bertambah cukup signifikan. Jadi setidaknya pemasukan itu Anda harus bisa manfaatkan untuk bisa membantu atau mempercepat lagi laju bisnis Anda, seperti itu ya. Karena jika pemasukan itu hanya digunakan untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif, dia akan menguap habis, tidak akan jadi apa-apa, seperti itu ya. Dan untuk prediksi asmara Anda, sahabat Taurus, sepertinya jika si dia merasa tidak nyaman dengan Anda, seperti itu ya, sahabat Taurus, jadi Anda jangan memaksakan kehendak Anda tersebut. Terlalu memaksakan kehendak atau keinginan, seperti itu ya, sahabat Taurus, kepada orang lain, baik itu pasangan kita sendiri ataupun calon orang yang mau jadi pasangan kita, seperti itu ya, atau target kita. Ingat, memaksakan perasaan justru akan membuat si dia, lawan jenis Anda, akan merasa sangat terganggu, seperti itu. Oleh karena itu lebih baik ya slow saja ya, dan belajar untuk menyelami perasaannya, seperti itu ya. Karena setiap lawan jenis pasti senang memiliki pasangan yang mampu menyelami perasaannya, seperti itu ya. Dan sebagai terapi ya untuk meningkatkan aura, bisa tetap respect pada Anda atau bisa tetap jatuh hati pada Anda, seperti itu ya, sahabat Taurus, mungkin Anda bisa menggunakan Sankara Beauty Water sebagai alternatif, seperti itu ya, untuk meningkatkan aura Anda, sahabat Taurus, sehingga di depan pasangan atau di depan lawan jenis Anda, Anda bisa tampil lebih percaya diri. Karena Sankara Beauty Water ini sangat bermanfaat sekali ya untuk meningkatkan aura dalam diri seseorang, khususnya di bagian wajah, dan juga sekaligus detox atau obat yang sangat tepat sekali untuk beberapa keluhan di wajah seperti kerutan ya, jerawat, dan juga bekas luka yang lama tidak hilang, seperti itu ya, pori-pori besar. Itu sangat baik sekali menggunakan terapi detox Sankara Beauty Water ini. Dan Sankara Beauty Water ini ya terbuat dari ekstrak kayu gaharu pilihan, seperti itu ya, dan dicampur juga dengan berbagai macam rempah-rempah alami Indonesia. Jadi ini 100% herbal dan tidak mengandung bahan kimia sama sekali. Jadi ini sangat baik sekali digunakan jika Anda ingin tampil lebih percaya diri, tampil lebih memikat, seperti itu ya. Dan orang-orang pun akan jauh lebih simpatik kepada Anda jika Anda bisa menggunakan Sankara Beauty Water ini. Dan jika Anda ingin memesan Sankara Beauty Water yang asli, seperti itu ya, silakan Anda kontak admin di bagian deskripsi, di sana sudah ada nomor teleponnya, dan juga link Tokopedia yang bisa Anda hubungi. Dan untuk prediksi nomor keberuntungan Anda, sahabat Taurus, yaitu 44, 49, 38, 34, dan 51. Next, kita lanjutkan ke zodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Gemini. Untuk sahabat Gemini, sepertinya di hari ini ya, apapun aktivitas yang Anda lakukan, baik hasilnya berhasil atau gagal ya, Anda harus siap menerima keduanya. Jadi yang namanya kegagalan ya, sahabat Gemini, itu bukanlah sebuah akhir dari segalanya. Karena sepertinya Anda, sahabat Gemini, akan lebih bijak dalam menghadapi hidup ini saat Anda mampu menerima apapun hasil dari kerja keras yang Anda sudah kerjakan, seperti itu ya. Baik itu hasilnya sukses ya ataupun gagal, seperti itu ya, harus siap menerimanya hari ini.
Lalu prediksi keuangan Anda, sahabat Gemini, sepertinya Anda akan mampu mengeruk keuntungan ya sebesar-besarnya dari usaha yang Anda jalankan saat ini. Jadi jika Anda buka usaha makanan seperti itu ya, tentu saja itu Anda bisa manfaatkan untuk mengeruk keuntungan semaksimal mungkin dengan cara ya mungkin menambah barang dagangan seperti itu ya, ataupun menjadi reseller dari bahan makanan yang lain seperti itu ya, itu tidak menutup kemungkinan akan bisa seperti itu. Jadi ketika kita buka warung makanan seperti itu ya, Anda harus bisa menawarkan produk yang bervariasi kepada pelanggan Anda, sehingga pelanggan Anda pun juga betah terus-menerus belanja datang ke warung Anda tersebut. Dan untuk prediksi asmara Anda, sahabat Gemini, sepertinya di hari ini, ya sayang sekali, sepertinya si dia tidak menyadari kehadiran Anda selama ini. Mungkin karena si dia ya punya kesibukan juga ya, ngurus ini, urus itu ya, sehingga dia agak sedikit ya mengabaikan Anda begitu ya. Namun jangan dibalas dengan mengabaikan juga. Lebih baik Anda tanyakan ya, dan juga tetap bina komunikasi yang positif. Dengan begitu hubungan Anda akan baik-baik saja. Dan untuk prediksi nomor keberuntungan Anda adalah 22, 79, 4, 53, 63. Next, kita lanjutkan ke zodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Cancer. Untuk sahabat Cancer, sepertinya di hari ini, sahabat, suasana hati di tempat kerja sepertinya cenderung sedang tidak kondusif seperti itu ya, ataupun dimanapun tempat Anda beraktivitas. Jadi sahabat Cancer, yang bisa Anda lakukan di hari ini adalah Anda harus bisa fokuskan hati dan juga pikiran Anda saat bekerja. Jadi jangan terpecah belah seperti itu ya, antara urusan pekerjaan dicampurkan dengan urusan pribadi. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya, ingat Anda harus tetap profesional. Ya, pekerjaan adalah pekerjaan, urusan pribadi diurus nanti ketika sudah selesai bekerja seperti itu. Nah, untuk prediksi keuangan Anda, sahabat Cancer, sepertinya Anda bisa menikmati gaji akhir bulan Anda yang cukup lumayan seperti itu ya, sahabat Cancer, dan mudah-mudahan Anda bisa memanfaatkannya dengan baik seperti itu. Dan untuk prediksi asmara Anda, sahabat Cancer, sepertinya dalam situasi ini Anda perlu lakukan hal yang menyenangkan bersama pasangan. Hal yang menyenangkan tidak mesti harus hal-hal yang mahal ya, sahabat Cancer. Jadi Anda bisa tunjukkan bahwa Anda memiliki perasaan mendalam terhadapnya. Mungkin dengan hal-hal yang simpel ya, jika sahabat Cancer yang bisa masak mungkin ya, dengan cara memasak makanan kesukaan pasangan, itu akan memberikan kesan yang baik ya. Dan juga pasangan mulai mengerti bahwa Anda cukup peduli dengan dia seperti itu. Dan untuk prediksi nomor keberuntungan Anda adalah 20, 51, 30, 84, dan 47. Next, kita lanjutkan ke zodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Leo. Untuk sahabat Leo, sepertinya di hari ini, sahabat, Anda cenderung perlu berkonsultasi dengan dokter ya, khususnya dokter yang terkait dengan kesehatan mulut Anda atau dokter gigi seperti itu. Mungkin beberapa sahabat Leo ya, tidak semua seperti itu ya, akan perlu sekali karena memeriksakan gigi itu untuk mencegah ya adanya masalah pada mulut Anda atau gigi Anda seperti itu ya. Karena jika misalnya Anda punya gangguan kesehatan pada gigi atau di mulut Anda, semakin Anda biarkan itu akan semakin bermasalah. Jadi hindari makan makanan yang terlalu manis ya, karena itu akan menyebabkan syaraf gigi Anda akan
semakin nyut-nyutan sepertinya. Dan untuk prediksi keuangan Anda, sahabat Leo, sepertinya semakin hari akan semakin membaik seiring akhir bulan, seperti itu ya, akan ada pemasukan juga untuk Anda. Dan untuk prediksi asmara Anda, sahabat Leo, sepertinya jika Anda memang mencintainya atau mencintai si dia, seperti itu ya, Anda harus bisa buang rasa malu Anda dan katakan kepadanya ya, atau lakukan dengan tindakan seperti itu ya, yang menunjukkan bahwa Anda memang menginginkan si dia dengan tulus. Dan untuk prediksi nomor keberuntungan Anda adalah 20, 22, 82, 43, dan 19. Next, kita lanjutkan ke zodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Virgo. Untuk sahabat Virgo, sepertinya di hari ini, sahabat, terkadang kegagalan itu hadir untuk membuat Anda agar bisa belajar lebih dewasa, seperti itu ya, sahabat Virgo. Jadi sebisa mungkin di hari ini, sahabat Virgo, jangan sampai Anda bersikap terlalu menyalahkan keadaan, karena hal itu yang Anda lakukan ya, itu akan membuat masalah Anda atau keadaan itu akan semakin rumit, sehingga penyelesaian pun juga akan semakin jauh seperti itu. Jadi belajar menerima ya, bersyukur ya, jurus bersyukur itu sangat ampuh sekali ya, sahabat Virgo. Jadi dengan bersyukur Anda bisa menerima keadaan Anda saat ini, masalah Anda saat ini, terima saja ya, dan lakukan yang terbaik untuk bisa menyelesaikannya. Dan untuk prediksi keuangan Anda, sahabat Virgo, sepertinya di hari ini mungkin beberapa dari Anda akan menerima tawaran kerja sama untuk sebuah proyek yang baru atau mungkin proyek yang cukup menguntungkan ke depannya, seperti itu. Dan untuk prediksi asmara Anda, sahabat Virgo, sepertinya cenderung masih ada harapan untuk Anda untuk bisa membuat si dia datang kembali ke pelukan Anda. Jadi sangat penting sekali untuk sahabat Virgo lebih meningkatkan kualitas diri Anda ya, sahabat Virgo, agar bisa pasangan semakin lengket pada Anda, seperti itu ya. Atau sebagai alternatif, admin bisa sarankan Anda menggunakan Sankara Beauty Water ini atau facial spray ini, karena facial spray Sankara ini bukan facial spray biasa, seperti itu ya. Ini manfaatnya sangat luar biasa sekali untuk mendetoks aura wajah Anda. Jadi ini adalah facial aura, seperti itu ya, yang jika dengan penggunaan beberapa kali ya, itu akan secara signifikan akan membuat aura wajah Anda lebih terpancar, seperti itu ya. Dan ini juga sekaligus air obat yang sangat baik sekali untuk Anda mengatasi beberapa kerutan ya, jerawat, ataupun bekas luka atau bekas jerawat pada wajah, pori-pori yang terlalu besar. Ini akan didetoks ya dalam hitungan hari saja. Jadi dalam waktu seminggu atau dua minggu Anda sudah bisa dapat melihat manfaatnya yang sangat signifikan, seperti itu ya, sahabat. Dan jika Anda ingin mendapatkan Sankara Facial Spray Beauty Water ini yang asli, seperti itu ya, silakan Anda kontak admin di bagian deskripsi, di sana sudah ada nomor telepon dan link Tokopedia yang bisa Anda hubungi. Ingat ya, sahabat Virgo dan sahabat zodiak lainnya, harga dari Sankara Facial Spray Beauty Water ini tidak lebih dari 100.000. Wow, dengan manfaat yang sangat luar biasa untuk kesehatan wajah kita, kenapa tidak, seperti itu ya. Dan untuk prediksi nomor keberuntungan Anda, sahabat Virgo, yaitu 1, 61, 85, 32, dan 17. Next, kita lanjutkan ke zodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Libra. Untuk sahabat Libra, sepertinya di hari ini, sahabat, kondisi kesehatan khususnya yang berkaitan dengan bagian pencernaan atau lambung, seperti itu ya, mungkin untuk beberapa sahabat Libra itu akan cenderung mengalami masalah di hari ini. Oleh karena itu, jika gejala ini terjadi ya, sahabat Libra, jangan abaikan jadwal makan.
Jadwal makan yang tepat itu sangat penting sekali ya, sahabat Libra. Oleh karena itu jangan disepelekan, jangan suka telat makan atau mungkin makan yang terlalu berlebihan seperti itu ya pada jamnya. Nah, ini yang harus diantisipatif seperti itu. Dan untuk prediksi keuangan Anda, sahabat Libra, sepertinya ini adalah saatnya Anda untuk bisa menerima dan juga menikmati gaji Anda. Ingat, jangan lupa jika Anda sudah mendapatkan hak Anda berupa gaji seperti itu ya, setidaknya beberapa tagihan, seperti misalnya jika Anda punya tagihan kartu kredit ya, atau mungkin tagihan hutang seperti itu ya, atau mungkin uang pinjaman yang Anda pinjam beberapa waktu yang lalu, nah itu harus segera dikembalikan atau segera dilunasi agar tidak jadi beban lagi di bulan-bulan berikutnya. Dan untuk prediksi asmara Anda, sahabat Libra, sepertinya masih ada harapan untuk memenangkan hatinya. Oleh karena itu jangan pernah menyerah, berikan perhatian lebih pada pasangan Anda. Dan untuk prediksi nomor keberuntungan Anda adalah 15, 60, 86, 34, dan 2. Next, kita lanjutkan ke zodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Scorpio. Untuk sahabat Scorpio, sepertinya di hari ini, sahabat, Anda tidak harus istilahnya semua keinginan orang itu dituruti seperti itu ya. Apapun komentar orang, apapun yang orang lain inginkan dari Anda, sebenarnya yang bisa menentukan itu semua adalah Anda sendiri ya, sahabat Scorpio. Jadi jika hal-hal tersebut itu membuat Anda menderita ya, sahabat Scorpio, mengikuti omongan orang lain, mengikuti saran orang lain, membuat Anda justru lebih beban, lebih menderita seperti itu ya, sebaiknya abaikan saja. Lakukan saja sesuai dengan jalan Anda yang Anda anggap happy, yang Anda anggap benar seperti itu ya. Biarkan orang lain berkata apa, mereka tidak tahu seperti apa bagaimana Anda menjalani hidup ini seperti itu ya. Oleh karena itu ya, tabahkanlah diri Anda, ikhlaskan. Kita tidak bisa mengubah sifat orang lain seperti itu ya, namun kita bisa mengubah nasib kita sendiri dengan cara bekerja lebih keras. Dan untuk prediksi keuangan Anda, sahabat Scorpio, sepertinya Anda perlu selesaikan seluruh tagihan Anda yang ada menjelang akhir bulan ini atau akhir bulan Agustus ini, supaya tidak terlalu banyak menumpuk ya, tagihan-tagihan atau tunggakan lagi di bulan September, khususnya untuk sahabat Scorpio yang memang ada kewajiban yang harus dibayarkan segera seperti itu. Dan untuk prediksi asmara Anda, sahabat Scorpio, sepertinya masalah dengan orang lain itu cenderung jangan sampai menghambat Anda untuk bisa menjadi pribadi yang bahagia ya, karena sebelum Anda membahagiakan orang lain, Anda harus bisa membahagiakan diri Anda sendiri terlebih dahulu ya, sahabat Scorpio. Oleh karena itu, berhentilah menyalahkan orang lain atau pasangan atau mungkin gebetan Anda seperti itu ya, dan mulailah berbahagia dengan apapun kondisi dan keadaan Anda saat ini. Dan untuk prediksi nomor keberuntungan Anda adalah 26, 42, 5, 13, dan 6. Next, kita lanjutkan ke zodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Sagittarius. Untuk sahabat Sagittarius, sepertinya di hari ini, sahabat, Anda jangan selalu ya, selalu bergantung kepada orang lain. Jadi apapun rintangan atau halangan yang Anda hadapi seperti itu ya, sahabat Sagittarius, Anda harus bisa percaya pada kemampuan diri Anda sendiri dan lakukan itu sendiri, dan Anda pun pasti akan bisa mendulang sukses. Jadi sepertinya Anda, sahabat Sagittarius, sebenarnya Anda memiliki potensi yang luar biasa. Anda memiliki kemampuan yang luar biasa, lebih dari yang Anda kira sebenarnya. Namun jika Anda mau percaya diri dan mau
mengeluarkan kemampuan tersebut ya, daripada hanya malas-malasan dan menerima sesuatu hal yang sudah jadi dari orang lain. Jadi terlalu menggantungkan diri pada orang lain juga tidak terlalu baik ya, sahabat Sagittarius. Karena itu tidak akan bisa mengembangkan ya diri kita menjadi lebih baik lagi. Dan untuk prediksi keuangan Anda, sahabat Sagittarius, sepertinya Anda perlu berhati-hati dalam berbelanja. Walaupun mungkin beberapa dari Anda akan menerima haknya di akhir bulan Agustus ini, baik itu berupa gaji ataupun pembayaran-pembayaran seperti itu ya dari pihak lain. Namun jika pemanfaatan uang itu tidak benar, tidak efisien seperti itu ya, maka siap-siaplah sahabat Sagittarius akan tekor lagi. Dan untuk prediksi asmara Anda, sahabat Sagittarius, sepertinya Sitia masih terus bertahan dengan sikap egoisnya. Jadi Anda semestinya bisa melunakkan hatinya dengan cara mungkin ajak bicara baik-baik seperti itu ya. Mungkin dengan sedikit menggodanya dengan tawa seperti itu ya. Dan juga perhatian yang lebih itu akan membuat pasangan Anda jauh lebih melunak dari sikap egoisnya seperti itu. Dan untuk prediksi nomor keberuntungan Anda adalah 52, 71, 38, 5, dan 20. Next, kita lanjutkan ke zodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Capricorn. Untuk sahabat Capricorn, sepertinya kesehatan ya tulang bagian belakang Anda atau kesehatan punggung Anda nampaknya cenderung sering atau sedang bermasalah hari ini ya. Kemungkinan itu disebabkan karena Anda susah tidur mungkin ya, atau mungkin Anda salah tidur seperti itu, atau mungkin jarang berolahraga, jarang melakukan pemanasan seperti itu ya, terlalu banyak duduk mungkin ya, atau mungkin posisi duduknya sering salah ya, dan itu terjadi berulang-ulang. Ada banyak hal ya sahabat Capricorn yang bisa menjadi penyebabnya. Namun solusinya hanya satu ya, Anda harus bisa mengatur pola hidup Anda dengan lebih baik lagi. Jadi jika memang ada satu hari itu waktu yang bisa digunakan untuk berolahraga, gunakan berolahraga seperti itu ya, seperti senam-senam ringan ya, atau mungkin pemanasan ringan, agar otot-otot dan juga tulang Anda tidak kaku seperti itu. Atau bisa juga Anda menggunakan alternatif obat-obatan herbal seperti sancita, minyak sancita kayu gaharu seperti itu ya, yang bisa dioleskan ke bagian tulang punggung Anda atau titik meridian Anda, sehingga bagian-bagian yang sakit ya itu akan bisa didetoks secara alami dengan obat-obatan herbal seperti ini dibandingkan dengan menggunakan obat-obatan kimia atau malah menggunakan obat penghilang rasa sakit ya. Itu karena obat-obatan kimia itu tidak baik untuk kesehatan lambung Anda untuk jangka yang panjang seperti itu. Dan untuk prediksi keuangan Anda, sahabat Capricorn, sepertinya seorang kerabat sedang mengarahkan prospeknya kepada Anda. Dan kemungkinan ini akan prospek yang baik dan juga menguntungkan untuk kondisi keuangan Anda ke depan. Jadi jika ada tawaran di hari ini ya sahabat Capricorn, terkait bisnis atau terkait pekerjaan seperti itu ya, yang sekiranya menurut Anda itu akan menguntungkan Anda ke depan, silahkan diambil, kenapa tidak seperti itu ya. Dan untuk prediksi asmara Anda, sahabat Capricorn, jika hubungan asmara Anda dengan Sitia itu sudah tidak nyaman, ya tidak ada salahnya Anda break sejenak seperti itu ya, atau mungkin mengambil waktu kesibukan masing-masing seperti itu. Dan jika ada waktunya tiba kembali, maka Anda silahkan bertemu kembali seperti itu, atau mungkin melakukan kegiatan bersama kembali. Jadi memang ya terkadang pasangan itu tidak selalu harus berdua kemana-mana seperti itu ya, namun harus tetap membina komunikasi yang baik agar hubungan tersebut tetap terus nyaman seperti itu. Dan untuk prediksi nomor keberuntungan Anda adalah 31, 92, 97, 64, dan 89. Next, kita lanjutkan ke zodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di zodiak
Aquarius. Untuk sahabat Aquarius, sepertinya di hari ini Anda tidak perlu panik ya. Sepertinya seluruh pekerjaan Anda pasti akan selesai pada waktunya. Asal sahabat Aquarius, Anda tekun dan juga fokus. Jadi berterima kasihlah ya seharusnya sahabat Aquarius kepada rekan-rekan, teman-teman, atau keluarga, atau mungkin pasangan yang sudah membantu Anda selama ini. Dan untuk prediksi keuangan Anda, sahabat Aquarius, sepertinya di hari ini akan mulai membaik dari hari ke hari ya, dan semoga saja ini akan terus terjadi seperti itu. Dan untuk prediksi asmara Anda, sahabat Aquarius, sepertinya tidak disangka-sangka seseorang yang selama ini Anda sukai akan menyatakan perasaan cintanya kepada Anda. Dan untuk prediksi nomor keberuntungan Anda adalah 13, 49, 75, 95, dan 82. Next, kita lanjutkan ke zodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Pisces. Untuk sahabat Pisces, sepertinya di hari ini, sahabat, selama Anda mampu berpikir positif seperti itu ya, sahabat Pisces, maka hambatan apapun seharusnya pasti bisa Anda atasi dengan santai. Oleh karena itu, sahabat Pisces, Anda harus bisa tetap berpikir positif, jangan cepat panik. Lalu prediksi keuangan Anda, sahabat Pisces, sepertinya ini adalah saatnya Anda untuk bisa lebih konsisten menabung. Dan untuk prediksi asmara Anda, sahabat Pisces, sepertinya bahagia tidak harus memiliki pasangan ya, khususnya untuk Anda yang single. Jadi cobalah untuk menghargai diri Anda sendiri dan sibukkan diri Anda sendiri dengan aktivitas, hobi, dan lain sebagainya. Siapa tahu dengan melakukan hobi atau aktivitas atau bergabung ke komunitas-komunitas kegiatan seperti itu ya, Anda bisa kenal seseorang yang mungkin akan cocok di hati Anda. Dan untuk prediksi nomor keberuntungan Anda adalah 52, 4, 58, 60, dan 59. Baiklah teman-teman, itu dia prediksi 12 zodiak yang sudah bacakan untuk hari ini, tanggal 28 Agustus tahun 2020. Semoga video ini dapat berguna dan juga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara mengklik like dan juga subscribe dan juga klik tombol loncengnya, supaya teman-teman cepat mendapatkan update yang terbaru di channel ini. Dan jangan lupa juga ya untuk donasi gratis di channel ini dengan cara klik iklan dan nonton video iklan yang tayang sampai selesai. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.